Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta memang sudah lama bergulir di setiap era presiden. Kali ini gagasan tersebut mendapat dorongan besar setelah Presiden Jokowi membahas di tingkat rapat kabinet terbatas baru-baru ini. Bersama saya, Didarmawan Sasongko, inilah The Jokowi's Life, satu-satunya program yang mengupas kesibukan kerja, hasil kerja, serta kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyatnya. Hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Usai menggelar rapat terbatas mengenai rencana pemindahan ibu kota negara, Presiden Joko Widodo langsung menuju ke Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Presiden mengecek lokasi calon ibu kota baru di kedua provinsi ini. Kira-kira lokasi mana yang Presiden pilih di kedua provinsi ini untuk menjadi ibu kota baru? Simak selengkapnya di segmen Kerja-Kerja-Kerja The Jokowi's Life berikut ini. Di segmen pertama Kerja-Kerja-Kerja The Jokowi's Life episode kali ini dibuka dengan agenda kerja Presiden Joko Widodo, yaitu menggelar rapat terbatas untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana pemindahan ibu kota. Pembahasan tersebut digelar bersama dengan jajaran terkait di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 April yang lalu. Wacana pemindahan ibu kota memang telah lama muncul, bahkan sejak era Presiden Soekarno. Namun hingga kini wacana tersebut belum juga terlaksana. Menurut Presiden, pembahasan soal pemindahan ibu kota hendaknya tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata, namun kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanannya menuju negara maju di masa mendatang harus menjadi pertimbangan utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Rapat siang hari ini akan dibahas mengenai rencana pemindahan ibu kota. Dan sebelum saya mempersilahkan Menteri BPN Kepala Bappenas untuk menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pemindahan ibu kota, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno. Sampai di setiap era Presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Yang kedua, dalam membicarakan soal ini, kita tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit, tapi kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, untuk negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global. Dan ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama terutama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus pusat bisnis. Beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya. Saya kira kita contohkan banyak sekali, baik Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini. Dan ketiga, memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya, dan juga soal pembiayaannya. Tapi saya meyakini, insya Allah kalau dari awal kita persiapan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan. Keesokan harinya setelah menggelar rapat terbatas, Presiden Jokowi yang tengah meninjau pabrik sepatu di kawasan Tangerang, Banten, kembali ditanya oleh sejumlah awak media mengenai kelanjutan rencana pemindahan ibu kota.
Menurut Presiden, rencana pemindahan ibu kota merupakan sebuah keharusan. Mengingat saat ini DKI Jakarta yang ada di Pulau Jawa sudah tidak memungkinkan lagi menjadi ibu kota negara dari berbagai aspek. Kita tahu di Jawa ini kepadatan penduduknya sudah saya kira sudah. Kita ini memiliki 17.000 pulau, tapi di Jawa sendiri penduduknya 57% dari total penduduk di Indonesia, kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik lingkungan, baik lalu lintas, semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa pindah. Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Jadi di Kalimantan kok di tengah-tengah ya, kira-kira itulah. Tapi ini ada tiga kandidat, tapi memang belum diputuskan. Kita harus cek dong secara detail. Meskipun ini 3 tahun ini kita bekerja ke sana, bagaimana mengenai apa lingkungan, daya dukung apa lingkungan, airnya seperti apa, mengenai kebencanaan, banjir, gempa bumi seperti apa, kemudian nanti pengembangan untuk ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan. Sehingga apa semua hitungan ini, semua kalkulasi harus dirampungkan dulu, nanti disampaikan lagi ke saya, baru saya putuskan. Sehingga nanti juga akan kita konsultasikan tentu saja ke DPR, juga ke tokoh-tokoh formal maupun informal, tokoh politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang apa representatif untuk kita. Harus ada undang-undang dong. 7 Mei 2019, Presiden Jokowi kemudian terbang ke Provinsi Kalimantan Timur. Di provinsi yang digadang-gadang bakal jadi calon ibu kota baru ini, Presiden nampak mengecek sejumlah infrastruktur yang ada, termasuk mengunjungi kawasan Bukit Soeharto. Di sini semuanya saya melihat sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda Balikpapan. Dan kalau kita lihat Balikpapan ada airportnya, Samarinda ada airport. Nah, udah nggak buat airport lagi, udah ada 2. Pelabuhan juga sudah ada. Artinya itu akan banyak menghemat biaya. Tapi kan kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur, sosiologisnya, kemudian kajian sosial politiknya seperti apa. Ini yang perlu dipertajam, kemudian urusan lingkungan dan misalnya kebutuhan air seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan, entah banjir, entah yang namanya gempa bumi. Saya kira di sini nggak ada. 100%. Ya ini semuanya masih dikalkulasi, semuanya masih dihitung. Tetapi sekali lagi apa yang tadi saya sampaikan, saya bicara padanya. Bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di Kaltim ini sangat mendukung. Terutama tadi airport, jalan tol ternyata sudah nanti tahun inilah insya Allah sudah jadi juga. Sangat mendukung itu. Dari tiga, kan disebutkan 3 Pak. Kan Bapak terakhir menyebutkan 3 kandidat terkuat. Iya, 3 ini yang kita lihat itu. Kapan ada target terakhir? Apanya? Ya setelah melihat lapangan, nanti ada tim ke lapangan lagi, kajian lebih detail lagi. Ini harus sangat terencana, sangat matang, sehingga saat memutuskan itu betul-betul kondisinya betul-betul benar. Gitu loh. Dari 3 daerah, Kaltim yang pertama kali dikunjungi? Iya. Pak, biar tidak membebani APBN, Pak. Apanya? Biar tidak membebani. Ya, nanti kita sampaikan kalau sudah final di mana, itu baru ada semuanya, ada kajian sisi anggaran untuk apa keuangannya, ada semuanya. Jadi apa itu menurut saya sesuai yang disampaikan kemarin oleh Menteri Keuangan ya, bisa tidak membebani APBN. Ya. Peresmian jalan tol kok kapan Pak? Ya insya Allah akhir tahun, masih tinggal 14% kok.
rampung. Dikebut lagi Pak ya? Ya kemarin kalau nggak ada urusan pembebasan lahan yang masih apa masalah itu sudah selesai. Ya, ya biasa di lapangan ada masalah. Sehari setelah dari Kalimantan Timur, hari Rabu 8 Mei 2019, Presiden Jokowi terbang ke Provinsi Kalimantan Tengah. Sama dengan Kalimantan Timur, di sini Presiden juga mengecek calon ibu kota baru. Salah satu wilayah yang Presiden sambangi yaitu Gunung Mas. Dari atas pesawat heli, Presiden nampak sedang melihat-lihat kondisi wilayah Kalimantan Tengah yang masih banyak dipenuhi lahan kosong dan hutan tropis. Setelah itu, Presiden mendarat dan langsung disambut meriah oleh masyarakat setempat. Seperti biasa pula, Presiden lalu menyalami masyarakat dengan penuh kehangatan. Apakah Kalimantan Tengah lebih layak menjadi ibu kota baru dibandingkan Kalimantan Timur? Ya semuanya ada plus minusnya lah. Semuanya ada plus minus. Gak mungkin semuanya plus, semuanya gak mungkin. Minus semuanya juga gak mungkin. Karena sebelumnya kan memang sudah ada anu besarnya dulu. Apanya? Nantilah, nanti tim, jangan saya ini hanya ke lapangan itu biar dapat feelingnya, gitu aja. Itu tim yang betul-betul ahlinya, bukan saya. Beberapa tahun silam atau tahun 1975, sebelum Presiden Jokowi, Presiden Soekarno pernah juga menyambangi Provinsi Kalimantan Tengah. Konon, kunjungan Soekarno kala itu juga untuk menjadikan provinsi ini sebagai ibu kota baru Indonesia. Memilih, kemungkinan juga pasti ada alasan-alasan khusus, ada alasan-alasan besar yang pasti ada, itu yang juga dilihat. Nggak mungkin sebuah keputusan itu disampaikan tanpa sebuah argumentasi data, fakta-fakta lapangan yang matang.